Kami berada di Bandara Tantuta untuk mengantarkan Ustadz Lukman Hakim Badri di airport menuju ke Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dompet Duafa atas telah diutusnya Ustadz Lukman Hakim sebagai da'i ambasador, di mana beliau mengajarkan berbagi ilmu kepada kita semua, menyampaikan tausiah, dan kami juga semua belajar mengaji dengan baik dan benar, sehingga kedepannya kami harapkan kami menjadi lebih baik lagi. Gimana Pak Ustadz kesannya terhadap kaum muslimin di dan muslimat di Numea? Ya Alhamdulillah, sekarang di airport Tantuta di Kalidunia sudah barang tentu luar biasa ya, dengan kondisi umat Islam yang minoritas tetap semangat untuk belajar mengaji, belajar untuk memahami Islam. Ibu Yuni dari KJRI, bersama kita juga ada asosiasi dakwah Bapak Narto, juga ada dari Puimik ya, Bapak Sujono, dan ibu-ibu ini luar biasa. Kami dari Dai Ambassador Dompet Duafa 2023 mengucapkan banyak terima kasih ya Ibu, Bapak. Kita sudah sama-sama diterima dengan baik. Kita bisa membersamai selama bulan Ramadan, dan pada akhirnya juga berakhir dengan Idul Fitri, halal bihalal. Dan malam hari ini kita berada di bandara, diantar sama ibu-ibu, bapak-bapak luar biasa ini. Terima kasih dan minta maaf apabila kekurangan dan kekhilafan dari kami. Dan semoga kelanjutan daripada kegiatan Dompet Duafa, ya, terutamanya pusat belajar mengaji, akan berjalan ya Ibu Bapak sekalian. Insya Allah. Demikian Bu Yuni, terima kasih. Matur nuwun sangat. Terima kasih Pak Ustadz G. Ya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya. Bertemu kembali dengan keluarga yang sudah ditinggalkan selama 40 hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.